Kutunya. Oh, ikan. Ya, kembali nampaknya Licin berada di sebelah kiri. Satu sebarkan kecil pun membuat angka perdana 1-0. Evetes punggung 9 arahkan ke punggung 1 Licin. Licin menaikkan bola angka atau poin bertambah 2-0. Masih punggung 9 Evetes itu sudah dilakukan satu strike. Nampaknya Licin berhasil menggagalkan perjuangan yang dilancarkan Velvet Stun. Angka mulai pecah 1-2. Gagal Licin, angkanya poin bertambah untuk Velvet Stun 3-1. Stun melakukan menang diarahkan di lingkaran tengah daerah. Kembali angka diraih Stun 4-1. Pepete Stun punggung 6 masih konsentrasi. Ternyata sepatu salah seorang teman menyamping cemas keras Licin gagal kembali membuat angka 5-1. Pepete Stun kembali Licin gagal poin 6-1. Kita mau udah kah? Gagal kali ini Stun menambah angkanya kembali bertambah untuk Licin 2-6. Kembalikan terburu-buru Stun, akhirnya angka bertambah untuk Licin 6-3. Gagal sub Licin terburu-buru nampaknya poin bertambah untuk PPT Stun 7-3 Licin. Angkat Stun ke belakang ternyata masih bisa dikembalikan Licin. Seberangkan lagi ke daerah Stun dipukul Stun ternyata masuk. Kembali poin diraihnya menjadi 8-3. Kembali tali sepatu. Masih bisa selamatkan Licin. Gagal kali ini PPT Stun menambah angkanya. Poin bertambah untuk Licin 4-8. Saat kesabaran terlalu tarik namun pasti datangnya bola. Angka kembali diraih PPT Stun 9-4. Masih bisa dibaca sedikit kecil saja kalau ternyata cantik. Satu sontrekan sedikit berhasil menambah angka 11-4. Sedikit kecil saja terima sudah Licin
kembali bola di daerah licin. Menyeberangkan lagi. Stone berbahaya. Satu pukulan tarik tadi masih bisa dikembalikan licin. Lagi-lagi satu pukulan tadi menyamping atau ya di samping kiri licin sehingga angka kembali beranjak 12-4. Gagal kali ini Stone menyelamatkan datangnya bola. Poin bertambah untuk licin 5-12. Lagi satu bombardir ledakan di daerah licin, angka bertambah 13-5. Keluar satu spike menyilang licin 14-5. Gagal kali ini barisan bagi pemain belakang Stun mengantisipasi datangnya bola. Poin bertambah 6-4. Stun lagi-lagi touch out nampaknya licin. Poin bertambah 15-6. Poin out licin 7-15. Poin untuk skor 16-7. Satu spike tadi dilancarkan licin berhasil membuat angka menjadi 8-16. Tanggung datangnya bola gagal. Poin bertambah untuk licin 9-16. Lagi-lagi angka licin 10-16. Terima kasih. Satu pukulan masuk. Kembali poin Pepet Setun 18-10. Sayang menyentuh jari Setun. Poin bertambah licin 11-18. Lalu bola sulit selamatkan data tersebut. Poin 12-18. Ke belakang tiga pemain terperangkap atau di posisinya. Poin bertambah 13-18. Lenceng datangnya bola keras jatuh luar bidang sasaran. Poin 19-13. Sayang tidak bisa disempurnakan kompetisi sebelum gagal menambah angka bertiga. Poin 14-19. Kecil terkecoh salah seorang pemain depan licin 24-14.
Lagi lagi ada setun. Lagi-lagi angka untuk setun 2214. Masih bisa selamat dan cepat sini saja dari tempat belakang sodorkan bola. Lagi-lagi gempuran terjadi di bendung lagi setun. Sehingga poin bertambah menjadi 15-22. Terima sudah satu kesudahan saya jatuh di kandang sendiri. Poin 16-22 licin kali ini melakukan penyesuaian. Terima sudah setun, saudara saja ke muka, sampai ke belakang, terlampau panjang datangnya bola, 17-22. Panjang kali ini licin, angka bertambah untuk PPT setun, 23-17. Lepas saja setun. Lagi ke belakang tindakan kelihatan masih bisa lama angkat ke muka siapa gerakan. Oh, satu pukulan menyilang kembali angka diraih stun 24-17. Panjang sekali ini stun poin bertambah untuk kunci 18-24. Terima sudah setut. Angka saja kecil saja masih bisa dibaca dengan baik. Licin, gagal dan akhirnya usai sudah pertandingan yang bagi set pertama dimenangkan oleh PPT Setun dengan akhir kedudukan 25-18.